Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita panen demplot kunyit yang dilakukan Bapak saya, Pak Haji Muslim. Ini kunyitnya luar biasa. Ini pakai apa, Pak? Pupuknya, Pak? Sumber tekopor, yang cuman nggak dari apa, udah induknya Lihat udah itu kayak mati. induannya. Seperti pohon pisang. Sebesar lengan ya. Nggak di sumber tekopor ini sih. Lihat itu. Ini yang kecil dia. Yang ekopor ini seperti ini, bedanya yang biasa-biasa dengan yang ini, yang biasa ini yang ekopor ini. Ini buahnya ini. Buahnya ini lihat di sini. Mangkok ya kan terbatas. Ya buahnya ya. Iki sing Sekitar ekofarming begini. 4 4 kiloan ini yang hasil eco farming. Hasil uji Yang eco farming. enggak farming ini cilik-cilik ini. Ini besar-besar dia kunyitnya. Sifat-sifatnya memang udah memang banyak sifat banyak anunya. Lihat ini. Banyak ini buahnya 4 itu kiloan banyak. Ini Cuman buahnya. Sekali semprot itu coba kalau berkali-kali kayak mana? Enggak, ini masalahnya kan ini yang enggak farming mati gini kan. Iya, yang enggak eco farming farming ini dia busuk hidupnya dia. Lama dia. Yang busuk kalau eco dia. farming, Sifat ini memang udah memang sifat banyak, cuman luas. bedanya di cover besar besar itu aja bedanya. Dia punya sifat banyak anu buahnya banyak yang di cover anu yang enggak di cover ini. Lihat itu induannya nih luar biasa. Jadi Sebesar ini lengan. Sebenarnya anaknya induknya ini udah mati sebenarnya. Ini. Ada 4 kiloan. Anu uji coba. Ini ya. Ini masih belum dipanen hasil eco farming ini. Lihat kunyit. Umurnya sampai seberapa itu yang? Nah ini. Batangnya seperti batang pisang ya. Kunyit. Nih, lihat. Nah. Itu yang sana enggak korban yang keluar gunanya itu. Ini yang eco farming ini ya, luar biasa ya. Luar biasa. Pembandingnya nih. Nah ini. Ini keluar bunga dia. Batangnya kecil-kecil. Nih, ini yang enggak pakai eco farming. Pembanding. Ini enggak pakai eco farming, kecil. Farming. Ini eco farming ini luar biasa. Nih. Tingginya sekitar 1 meteran. Hampir 1 meter ya. Ya. 4 kilo setengah, hampir 5 kiloan ini. Iyalah, 5 kilo ya nih. 5 kiloan, Pak. Bibitnya seberapa banyak, Pak? Ya, sisanya jenengan ya sak ini mas bibitnya. Sisa untuk obat mah. Ini bibitnya. Bibitnya dulu nanamnya sini. Untuk kurang. Ini umur panennya umur sekitar 8 bulanan. 8 bulan cuma. Nah, 7 sampai 8 baru bulan. 2 bulan setengah ini di co-farming. Co-farming baru 2 bulan setengah aja hasilnya seperti ini, lihat. Rimpangnya besar-besar. Luar biasa. Sekian dulu dari kita. Dari Allah lah yang jelas. Eco-farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.